Asmi ditemanin sama Ustazah Siti. Mau berbagi kegiatan dengan teman-teman hari ini. Nah, teman-teman, Ustazah akan memperkenalkan berbagai macam ikan. Teman-teman sudah tahu ikan apa saja ya yang ada ya? Coba ikan apa saja kira-kira ya? Nah, di sini teman-teman lihat, di sini Ustazah Asmi punya ikan namanya ikan wader. Nah, teman-teman, kayaknya ikan wader ini masih agak namanya masih ada aneh ya. Nah, namanya ikan wader ada warna oranye tuh di perutnya. Nah, yang ini Ustazah juga punya namanya ikan gabus. Wah, bentuknya seperti ikan apa ya, teman-teman? Ternyata bentuknya seperti ikan lele. Iya. Nah, selain ini juga teman-teman tahu kan ada berbagai macam ikan. Ada ikan rameh, ada ikan nila. Nila, ada lagi ikan lele. Lele. Terus ikan yang besar banget itu namanya ikan hiu. Ikan hiu adanya di laut. Nah, teman-teman, karena hari ini temanya masak ikan, coba teman-teman tahu tidak olahan ikan apa saja ya? Kalau ikan itu diolah dijadikan apa ya? Misalnya ada apa, Ustazah? Kira-kira mau dijadikan masakan apa yang enak ya? Hah, bagaimana kalau kita yang sereng-sereng-sereng menggunakan minyak? Iya. Namanya digoreng. Nah, ya, itu loh, Ustazah. Oh, yang dikipas-kipas itu ya. Iya, ini ada alatnya. Iya, itu namanya dibakar. Iya. Nah, kalau kita mau bakar ikan, kita harus ada apa ya, supaya enak ya. Iya, kita ada bumbunya. Coba teman-teman, Ustazah sudah menyiapkan ini adalah apa namanya, ketumbar yang sudah dihaluskan. Ini ada lada, ada apa namanya nih, gula pasir, ada garam. Nah, kalau yang ini yang sudah dihaluskan ini ada bawang merah, bawang putih, ada jahe, dan ada kunyit dihaluskan semuanya. Setelah itu, Ustazah Asmi kalau mau goreng, kita siapkan dulu adalah minyak. Terus ada wajannya, ada kompornya. Nah, bunda-bunda di rumah boleh menyiapkan semuanya itu. Oke. Oke, teman-teman, kita mau praktek ya. Mau siap menggoreng ikan, mau membakar ikan. Tapi, siap, Ustazah. Iya. Terus kita let's go ke dapur. Kita mau melihat yang sedang dipraktekkan. Oke, teman-teman, kita ke dapur dulu ya. Ini Ustazah Siti. Oke. Teman-teman, ini ikannya yang sedang digoreng. Dan sudah takut mau keceprotan. Nah, ini ya. Tapi teman-teman harus agak jauh biar bunda aja yang goreng ya. Teman-teman liatin saja. Nah, teman-teman, ini ikan yang sedang Ustazah bakar nih, sambil ini kipas-kipas supaya ikannya mateng. Sudah dikasih bumbu nih. Tapi teman-teman harus hati-hati.